Oke, jadi di video kali ini gue akan mencoba menirukan opening-opening YouTuber Free Fire yang ada di Indonesia, coy. Yo, halo man, kembali lagi bareng Lil Evans dan ya. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini gue akan buat video baru lagi. Dan di video kali ini gue coba membuat konten yang berbeda, coy. Nah, di sini gue akan mencoba menirukan opening-opening YouTuber Free Fire yang ada di Indonesia, coy. Seperti Dylan Frost, Kemas Paketet, Randy Ranger, Mozilla, Let the Hyper dan lain-lain, coy. Oke, kita bakal coba langsung menirukan openingnya. Let's go. Oke, guys, kembali lagi dengan gue Dylan Frost. Kali ini kita bakal coba main solo versus squad pakai bundle terbaru di Diamond Royale. Sebelum kita mulai videonya, yo guys, ini Frosters. Welcome to Frost Gaming. Oke, hello guys, balik lagi bersama gua FDW. Nah, kali ini guys, kita bakal coba seperti biasa solo versus squad lagi, coy. Hai semuanya, nama gua Reni dan kali ini kita bakal main game Free Fire Battleground lagi. Yeah guys, balik channel Budi Kutur Gaming. Di video ini kita bakal jadi recorder miles ya woi. Rame juga kayaknya nih. Bagus. Nungguin ya. Halo kawan-kawan, jumpa lagi kalian sama aku Mozilla di sini. Cocok angka gas. Halo guys, gue mau rekomendasi sekali lagi buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan dulu subscribe channel ini karena channel ini akan menuju 5 juta subscriber. Selalu dukung channel ini agar terus berkembang dan upload video setiap harinya. Oke, lanjut ke konten. Alright, gimana kabar kalian semua guys? Selamat datang lagi di Ngoceh Ngobrol Receh. Hey yo yo, what's up coy? Oke, kali ini gua membuat video reaction subscriber lagi untuk para skrillex tercinta. Hey yo yo, what's up bro, balik sama gue OG aka Frontal Gaming di Free Fire Battleground lagi. Alright, jadi di video kali ini kita bakal turun di pick solo versus squad ya guys ya. Oke
mantap kali ya kan. Nah itu aku ya. Alright, nah itulah dia guys ya, gua memperagakan opening YouTuber-YouTuber Free Fire yang ada di Indonesia. Nah, menurut kalian apakah bagus atau tidak openingnya? Komen di bawah ya, komen di bawah. Apakah video ini bakal lanjut lagi kontennya atau tidak? Komen di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tertarik dengan channel ini, kalian bisa subscribe. Dan untuk teman-teman yang udah nonton video dari awal sampai habis, atau dari awal sampai tengah, atau dari tengah sampai habis, gue mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton video ini. Dan kita akan berjumpa lagi di next video. Bye-bye.